Lomba Baca Berita Radio, 55 tahun Ralita mewarnai Madura. Kawan Channel Langit Biru Pemakasan, lomba ini terbagi 3 kategori. Kategori siswa SMA, mahasiswa, dan umum. Sambil Anda menonton, jangan lupa klik like dan beri komentar serta tekan tombol subscribe gratis agar Anda mendapatkan update video terbaru. Langit Biru Pemakasan, berbagi manfaat lewat teknologi. On air. Selamat pagi, saya Lutfi Amalika Putri di Lomba Baca Berita Radio Ralita FM. Kerabat Ralita, pengelolaan Mall Pelayanan Publik Pamekasan tengah merancang aplikasi khusus bernama aplikasi Lipstick. Aplikasi tersebut nantinya akan tersedia dalam Play Store Android. Dan masyarakat Pamekasan tidak perlu datang di MPP untuk mendaftar, memproses serta memberikan pengaduan terhadap seluruh administrasi perizinan yang diproses di MPP. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Agus Mulyadi mengaku mendapat keluhan dari masyarakat akan antrian yang sering terjadi dalam kepengurusan izin di MPP, sehingga lembaga harus segera berinovasi untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat. Demikian catatan ini, saya Lutfi Amalika Putri, terima kasih dan sampai jumpa. Langit Biru Pamekasan merupakan channel perjalanan dan acara. Nah, untuk mendapatkan update video terbaru, silakan tekan tombol subscribe gratis. Mari berbagi manfaat lewat teknologi.